Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wamen PUPR John Wempi Wetipo kunjungi Kalimantan Selatan. Bersama rombongan, Wamen PUPR tiba di VIP Room Bandara Syamsuddinur pada Rabu pagi. Dirinya menjelaskan, kedatangan ini untuk meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR di Bumi Lambung Mangkurat. Aspirasi apa yang mau disampaikan untuk ke depan bisa kita kerjakan, karena memang saya juga mau ingin tahu kira-kira apa yang mau disampaikan, nanti setelah lihat baru kita bisa progres ke depan, karena beliau ini juga kan jadi mitra dengan Kementerian PUPR, sehingga infrastruktur yang ke depan yang akan dibangun di Kalimantan Selatan yang bisa kita dukung seperti apa, sehingga kita bisa giring bawah sama-sama untuk bagaimana demi ke depan untuk pembangunan masyarakat di Kalimantan Selatan. Kunjungan Wamen PUPR ini juga bertepatan dengan masa reses persidangan 1 tahun 2020 anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Kalsel 1 Rifki Nizami Karsayuda. Rencananya, John Wempi Wetipo akan berada di Kalimantan Selatan selama 2 hari ke depan guna menyerap aspirasi di sektor pembangunan. Banjarbaru TV, Ainuddin Az-Zuhairi melaporkan.